Saat ini berada di Taman Kota Bengkulu. Tampak sedang ada pembangunan. Lapangan sedang ditanami dengan rumput. Dan yang bangunan tinggi ini kita semua sudah tahu, yaitu View Tower. Ini adalah kondisi di Taman Kota Bengkulu. Taman Kota Bengkulu ini terletak di depan rumah Dinas Gubernur Bengkulu, depan Balai Raya Semarak Bengkulu. Banyak dimanfaatkan oleh pengunjung sebagai tempat bersantai. Kita akan meminta pendapat dari salah seorang pengunjung yang ada malam ini. Sambil duduk, Pak, ya? Hah? Sambil duduk, Pak. Sambil duduk. Oh, belum, Pak, kan? Lanjut, terus. Hah? Apa pendapat Anda mengenai Taman Kota Bengkulu ini? Alhamdulillah, untuk Taman Kota Bengkulu ini semakin sekarang ini semakin ceria, dengan warna-warna ceria, makin menarik. Mana di sini sudah banyak perlengkapan permainan anak, kemudian posisinya juga yang strategis dekat dengan tower, View Tower. Kemudian di depan Balai Raya Semarang dulu, atau rumah dinas gubernur. Gubernur dulu. Kemudian pada malam ini, pada malam hari sudah sedikit lebih terang, karena ada beberapa lampu yang disiapkan. Kemudian untuk kebersihannya, ini ada beberapa tempat-tempat sampah yang ini nanti bisa kita sebagai konsep untuk pembangunan di Muku-Muku. Tempat duduknya sudah banyak, kemudian tempat bermainnya, kemudian dengan warna-warna yang ya membuat jiwa kita lebih hidup. Nah, kemudian tanaman-tanaman untuk tanaman pelindungnya sudah ini nampak mulai tumbuh. Jadi Taman Kota ini dia mengadopsi open space. Jadi ruang terbuka tanpa atap. Sudah semakin menarik. Pokoknya sudah semakin menarik. Kemudian kita lihat pengunjungnya juga sekarang sudah ramai. Dan ini di Muku-Muku untuk hal-hal seperti ini mungkin masih terbuka peluang banyak, karena ada beberapa tempat yang bisa dijadikan. Yang bisa kita jadikan Taman Kota, salah satu ruang terbuka hijau. Jadi untuk malam ini kita cukupkan perjalanan di Taman Kota Bengkulu. Kita lanjutkan lagi di tempat yang lain. Oke, terima kasih.